Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kalian, bertemanlah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Anak-anakku, para santri, para mustami'in, hafizakumullahu jami'an. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala dengan lembut menyebut kita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan Allah Ta'ala memerintahkan dua hal kepada kita. Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita tahu bahwasanya sebaik-baik bekal kita nanti di akhirat adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairazad at-taqwa. Carilah bekal dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Perintah Allah Ta'ala yang kedua adalah wa kunu ma'asodikin, bersamalah kalian, berteman atau bersahabatlah kalian bersama dengan orang-orang yang senantiasa jujur. Tentu Allah Ta'ala menyebut orang-orang jujur di sini pasti ada keistimewaan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang jujur, memuliakan di dunia dan juga nanti di akhirat. Di antara kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang jujur adalah kisah dari hamba Allah, Rajulun Shalih, seorang yang mulia, seorang yang soleh, yang bernama Luqman, atau kita lebih mengenalnya Luqman Al-Hakim, yang bijaksana. Di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan adalah namanya diabadikan menjadi salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kita yang mulia. Dan kemuliaan yang lainnya yang Allah Ta'ala berikan kepada Luqman Al-Hakim adalah di kehidupannya. Bahwasanya beliau merupakan abdan. Awalnya merupakan seorang budak, kemudian lambat laun Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya menjadi seseorang yang terpandang di kaumnya, di masyarakat pada saat itu. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Luqman Al-Hakim, dan pada saat itu Luqman Al-Hakim sedang memberikan kuliah umum, sedang berbicara di hadapan orang banyak. Orang laki-laki ini takjub dengan Luqman Al-Hakim dan kayaknya mengenali dan bertanya, bukankah engkau adalah seseorang yang dulu pernah mengembala kambing bersama saya di suatu tempat kaza wa kaza, di tempat ini dan tempat itu? Dijawab oleh Luqman Al-Hakim, na'am, iya, saya adalah orang tersebut. Ya, memang benar bahwasanya Luqman Al-Hakim merupakan seorang pengembala kambing dulunya, dan dulunya juga merupakan seorang hamba sahaya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kemudian apa yang menjadikanmu dulu merupakan seorang pengembala kambing, kemudian sekarang menjadi seorang yang terpandang di hadapan orang lain? Kira-kira apa yang kamu kerjakan? Maka beliau mengatakan, beliau menjawab, ada dua hal, yaitu sidqul hadis wasumbet. Kemudian beliau menjawab, ada dua hal, yaitu sidqul hadis, senantiasa jujur dalam ucapan, dan yang kedua adalah diam terhadap sesuatu yang sekiranya tidak bisa membawa manfaat apapun terhadap diri saya. Nah, itulah dua hal yang bisa menjadikan Luqman Al-Hakim yang semula merupakan hamba sahaya, merupakan pengembala kambing, menjadi seorang yang terpandang pada akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya di dunia, dan pasti nanti di akhirat pun akan ada balasan yang lebih baik lagi. Yang secara jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Sabda Rasulullah adalah, alaikum bisidqi,
Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Samkan atau perhatikanlah oleh kalian, lakukanlah kalian asidqa, yaitu kejujuran ucapan maupun perbuatan. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran akan membimbing seseorang untuk melakukan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan akan menuntun seseorang kepada al-jannah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa jujur ucapan perbuatannya, wa yataharra as-sidqa, dan senantiasa berupaya untuk jujur, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqon, sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, iyyakum al-kadzib. Hati-hati, jauhilah oleh kalian al-kadzib, yaitu dusta. Fa innal kadzib wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta akan menjerumuskan seseorang ke dalam kejahatan. Dan kejahatan yahdi ilanar, akan menuntun seseorang ke dalam api neraka. Dan seseorang yang senantiasa berupaya dan terus-menerus melakukan kebohongan, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kazdaban, sebagai seorang yang pendusta. Rawahu Muslim. Para santri, anak-anakku, para mustami'in, hafizakumullahu jami'an. Itulah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang jujur di dunia, maupun kemuliaan nanti di akhirat berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa sedikit banyak meneladani dari kisah Luqman al-Hakim, dan juga bisa mengambil ibroh, kesimpulan, dan mengamalkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang senantiasa jujur, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang baik lainnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza wa barakallahu fiikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.